itu dengan satu tayamum kita hanya boleh buat satu fardu ain. Satu fardu ain. Itu dipanggil kaedah dia. Di bawah kaedah ini dibawa satu contoh untuk kita menguji kefahaman kita terhadap kaedah tadi. Faham? Hmm? Betul? Ha? Okey. Ah. Man nasiya ihdal khamsi kafahu tayammumun lahunna. Itu kan? Terima? Dan sesiapa yang lupa salah satu daripada lima solat fardu, maka memadai akannya satu tayammum untuk memanai akan dia kakannya. Kan dia akan dia satu tayamum oleh satu tayamum untuk lima solat fardu tersebut untuk lima untuk untuknya untuknya nya lima untuknya lima solat tersebut. Ah, betul cuma ini dibawa satu contoh. Contoh ni perlu dibaca sekali. Dalam bahasa undang-undang macam tu. Undang-undang ni kena dibaca sekali dengan undang-undang tu. Sebab dia sekali satu hukum. Untuk faham masalah ni, kita pergi kepada masalah yang masalah asal ni. Tanpa mengambil kira soal tayamum. Seseorang yang ada tertinggal satu waktu daripada lima waktu, dia yakin dia tinggal, tetapi dia lupa sembahyang yang mana satu. Apa yang perlu dia buat? Macam mana nak selesaikan masalah dia? Macam mana selesaikan masalah dia? Jadi ini ditanya kepada fuqaha. Contohnya berlaku tsunami, orang Islam dengan bukan Islam bercampur. Sepatutnya yang wajib mandi orang Islam, yang orang kafir tak wajib mandi. Yang boleh disolatkan orang Islam, yang orang kafir tak boleh. Tetapi bercampur dan tak boleh dibezakan. Masalah perlu diselesaikan. Faham? Maka ia memerlukan fiqh untuk selesaikan masalah. Macam mana nak buat? Ha? Dan masalah yang seumpama ini banyak dalam fiqah. Ha? Iaitu masalah yang tidak pasti. Kalau benda yang pasti, mudah untuk kita tetapkan hukum dia. Sebab kita tahu surah dia macam ni, hukum dia begini. Tapi yang tak pasti, kamu akan dapati nanti dalam bahai kan, mutahayyirah. Itu contoh tak pasti. Tengok bagaimana solusi yang fuqaha bagi. Solusi itu kita mengambil play safe. Play safe, faham? Jalan selamat. Jadi play safe tu dia ada beza ikut jenis masalah. Ihtiyat lah maksudnya, play safe. Betul? Play safe, ihtiyat. Play safe maksudnya apa? Ilya? Tak tahu. Play, main, safe, selamat. Bermain di zone selamat. Maksudnya kalau dia pergi sisi tu, dia duduk kat pintu ke duduk kat ujung, yang mana selamat? Ha? Tak tahu. Duduk kat pintu ke duduk kat ujung? Kat pintu cepat lari kan, duduk kat ujung lambatkan tu. Mana satu?
complacent. Okey, kemudian jadi Furak kata kalau kita kata oleh kerana dia tinggal satu je semayang, dia buat satu je lah. Kewajipan dia satu. Memang kewajipan dia satu. Tetapi dia tak tahu yang mana satu. Kalau dia pergi teka Zohor contohnya, mungkin nak asar. Kalau dia teka asar, mungkin subuh. Semua mungkin. Maka cara yang terbaik untuk dia mengangkat zimah ataupun tanggungjawab dia untuk qada, dia buat lima. Dia terlupa satu waktu, jadi dia buat lima waktu. Berdasarkan kaedah malaitimul wajibu ila bifa wajib. Untuk dia mencapai kepada solat sebenar yang dia tinggal, hanya dengan cara dia buat semua sekali. Jadi bila dia buat semua, mestilah salah satu tu kena pada semayang yang sebenarnya dia tinggalkan, betul tak? Itulah dia panggil fit. Itu solusi dia. Dan dia berbangkit satu lagi masalah. Maknanya satu orang dia semayang lima itu, dalam keadaan dia yakin yang dia tinggal satu, maka ketika dia takbir, dia takbir dalam keadaan taradud, tak jazam. Tak jazam macam mana? Tak jazam yang bahawasanya itulah solat sebenarnya yang dia tinggal. Faham? Tetapi ketidakjazamannya itu tidak mencederakan kesahihan niat. Niat dia tetap kita hukum sah kerana darurat. Dia akan berlaku tak pasti. Bila tak pasti, dia mestilah hati hujung, bukan semayang ni kot, tapi buat je lah. Untuk apa? Melaksanakan, untuk mencapai yang mu'ayyanah tersebut kan. Tapi dimaafkan, dia darurah. Jadi setelah kita faham solusinya, masalah ni dibawa kepada masalah tayammum. Dibaca sekali dengan masalah tayammum pula, dia jadi isu lain pula. Okey, tayammum. Kaedah sebelum ni, satu tayammum, satu fardu saja. Tadi kita kata, bila dia terjebak dengan surah tadi, dia kena semayang, dia kena semayang, betul tak? Dia kena semayang lima waktu. Jadi soalan dia, untuk lima waktu semayang tu, adakah dia perlu lima kali tayammum ataupun memadai satu tayammum? Dia kena semayang maksudnya wajib semayang lah. Dia kena semayang maksudnya wajib semayang. Jadi ulama' yang melihat bahawasanya lima waktu semayang itu dia wajib buat, dia kena buat, maka mereka melihat kelima-lima semayang itu adalah fardu, wajib. Dan kita kepilkan dengan kaedah sebelum ni, untuk satu tayammum hanya satu wajib saja boleh buat. Tak boleh buat lebih daripada satu. Jadi oleh kerana ada lima, maka setiap kali satu daripada lima perlu tayammum semula. Faham? Itu dhaif. Pendapat yang muktamadnya, bas satu tayammum untuk lima waktu. Maka mungkin akan ada persoalan. Kalau kaedah sebelum ni satu tayammum, satu yang wajib. Ini mengapa di sini satu tayammum boleh untuk lima kan? Maka jawapan dia, li'anna al-fardha wahidun wa ma'adahu wasilatun lahu. Kerana sebenarnya yang wajib dia qada satu je, betul-betul wajib. Tetapi oleh kerana nak mencapai wajib tu tak dapat melainkan dia kena buat yang lain, dia kena buat. Jadi yang lain itu, yang baki selain daripada satu tu, dia bukan wajib hakiki, dia bukan fardu ain yang hakiki, dia hanyalah wasilah saja. Jadi oleh kerana empat fardu yang lain tu wasilah, maka kita tak samakan hukum dia seperti fardu ain yang asli. Daripada lima, satu sahaja fardu ain yang asli, maka cukuplah satu tayammum. Itu tarjih bagi masalah ini. Ini mudah aja, ada masalah kedua. Faham kan? Dia punya urutan pengistidlalan sehingga dikeluarkan hukum seperti ini. Yang kedua, duduk. Pasal ni dia dilakukan satu tayang memati. Lagi? Wa'in nasiyah. Wa'in nasiyah mukhalifata ini. Salat kunna salatin bitayammumin.
Terus wain, dan kalau, dan jika dia lupa solat, dua solat fardu yang berbeza, maka dibawa satu lagi masalah yang lebih mencabar, cabar minda untuk selesaikan. Tadi dia daripada lima waktu dia tinggal satu dan dia tak pasti. Bagaimana kalau dua? Daripada lima, dua waktu yang dia tinggal. Dia ingat dua poin yang diingat. Dia ada tinggal dua waktu solat. Dan dua waktu itu adalah dua waktu yang berbeza. Dua poin yang dia ingat. Yang lain dia tak ingat. Yang dia tak ingat apa dia. Itu dia lupa. Dia ingat apa? Dua. Dan dua itu adalah waktu yang berbeza. Sebab nanti masalah lepas ni, dia tinggal dua dan waktunya sama. Cuma dia tak ingat secara secara tepat waktu mana. Bawa dulu surah nombor dua. Dia ada tiga surah. Tiga. Jadi macam mana pula? Wa in nasiya mukhtalifataini la ya'lamu 'ainahuma sallah, maka salla kulla salatin min al-khamsi bi tayammumin wa in syaa'a tayammama marratain wa salla bil awwal arba'an ila an ay as-subha wa adh-dhuhra wa al-'asr wa maghriba wa bi thani arba'an allati laysa minha allati bada'a biha ay adh-dhuhra wa al-'asr wa maghrib wa al-'isha fa yakhruju 'amma 'alayhi li'annahu la yakhlu an takuna al-mansiyatan as-subha wa al-'isha wa ihdahuma ma'ida al-thalath أو تكون من الثلاث وعلى كل صلى كل منهما بتيمم وثاني هو المستحسن عند الأصحاب وقول إلى أن مثال الأشرط. Panjang. Jadi untuk isu yang kedua ni, faham dulu surah dia. Dah faham kan surah dia? Maka untuk isu ataupun masalah yang kedua, ada dua solusi, ada dua jalan penyelesaian. Faham? Dua jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian pertama, dia nak buat macam mana? Boleh tak dia buat kaedah macam tadi? Dia buat satu tayammum je. Boleh tak? Kaedah macam tadi untuk masalah nombor satu, boleh tak? Tak boleh. Sebab sebab dia ada dua solat fardu. Jadi dua solat fardu kena dua tayammum. Faham? Okey, dia dua solat fardu, dua tayammum. Lalu dia tayammum dua kali je. Boleh tak? Ha? Dia sembahyang lima waktu tapi dia tayammum dua kali je. Kerana dia ada dua kan yang dia tinggal, lalu dia tayammum dua kali je. Boleh tak? Boleh. Tadi satu boleh satu. Tadi satu, satu tayammum kan. Dua, dia buat dua tayammum. Ha? Boleh tak? Tak boleh. Sebab, sebab apa? Maksudnya dia punya tanggungjawab dua tayammum. Okey, dia nak buat dua tu bila? Dia kena pastikan dua tu, dua tayammum tu matching dengan waktu sebenar yang dia tinggal. Betul tak? Waktu sebenar yang dia tinggal. Jadi tak pasti kan? Waktu sebenarnya tinggal, maka tak boleh guna kaedah dua tadi. Jadi ada dua solusi yang fuqaha bagi. Pertama, yang ni memang mudah nak fikir lah cara penyelesaian dia. Okey, kalau macam tu, dia semayang lima waktu dengan lima tayammum. Ha, itu memang jelas lah. Memang settle lah. Tapi debu lah badan dia. Ha, banyak debu lah. Dah lima kali tayammum. Salla kulla salati minal khamsi bitayammum. Kulla bitayammum. Maksudnya lima tayammum. Itu solusi pertama dan jelas dia punya munasabah mengapa kaedah ini terpakai untuk menyelesaikan masalah.
Ada kaedah yang kedua. Kalau dalam syarah tadi sebut, kaedah ini lebih disukai oleh ulama kita. Lagi bagus, lagi praktikal dan lagi kurang menggunakan tanah. Kaedah yang kedua, wasani arba'an. Wasani apa ni? Wa in syi'ta wa in sya'a tayammama marratain. Ha. Kalau dia nak, dia tayamum dua kali. Ha, boleh tu? Dia tayamum dua kali. Tapi dua kali tu, kan tadi kita kata isu dia dua kali tu dia nak buat bila? Ha. Dia kena letakkan tayamum tu tempat yang betul. Kalau tak, tak selesai masalah. Maka dia tayamum dua kali. Dan untuk tayamum pertama, dia semayang empat semayang secara berturut-turut. Contohnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, berturut-turut. Yang urutan dia berturut-turut. Bukan semayang tu dia kena buat berturut-turut. Sembahyang, empat sembahyang yang urutannya berturut-turut. Faham? Lepas tu dia tayamum lagi sekali, dia sembahyang empat lagi. Dalam tayamum kedua, empat itu dia tolak solat yang yang pertama dia buat dengan tayamum tadi. Tadi subuh kan? Maka tolak subuh. Tadi berapa? Ha, subuh. Tolak subuh. Jadi untuk yang kedua, zuhur, maghrib, isyak, tambah satu lagi. Zuhur, asar, maghrib, isyak, tambah isyak. Tayamum pertama isyak tak ada, subuh ada. Tayamum kedua subuh tak ada, isyak ada. Kalau dia buat macam ni, insyaAllah dia punya masalah selesai. Itu dipanggil solusi yang fuqaha bagi. Tapi kalau kalau kita tengok cara yang kedua, sembahyang banyak, tayamum sikit. Faham? Sembahyang 8, tayamum 2. Kalau yang pertama tadi, solusi pertama, sembahyang 5, tayamum 5. Tayamum yang banyak, sembahyang sikit berbanding. Faham tak? Betul tak? Tapi dia kata kalau dia buat semua yang disebutkan tadi, fayakhruju amma alaih, maka keluarlah ia amma daripada barang yang alaihi, wajib atas dia. Duduk. Maksudnya wajib atas dia qada dua sembahyang. Maka dengan dia buat cara tadi, keluarlah ia daripada tanggungjawab mengqada dua sembahyang tersebut. Sebab apa? Bila fuqaha bagi solusi, kalau nak faham solusi tu senang je kan? Senang je lah, hafal je lah. Oh, yang pertama sembahyang 5 kali dan setiap sembahyang satu tayamum. Yang kedua sembahyang tayamum 2 kali. Mula tayamum, sembahyang 4 sembahyang saya berurutan, kemudian tayamum sekali lagi, tolak sembahyang pertama, tambah sembahyang baru. Senang je nak hafal. Tapi dia punya logik dia. Kenapa? Yang pertama faham logik dia, yang pertama tu, cara pertama. Sembahyang 5 sembahyang dengan 5 tayamum. Itu faham. Tapi yang kedua ni, solusi ni kenapa tu? Kenapa kalau tayamum kedua tak boleh ada? Tak boleh ada yang pertama tu. Tak boleh, kena tolak. Dia tak boleh tau. Bukan tak perlu ada, tak boleh ada. Lain tu, tak perlu kan tak boleh. Tak perlu maksudnya tayamum yang kedua dia sembahyang 5. Ha, okey. Ada juga dalam 5 ada 4. Dalam 4 tak ada 5. Jadi kenapa macam tu solusi dia? Cuba kita tengok, li'annahu la yakhlu an takuna al-mansiyatani as-subha wal 'isha aw ihdahuma ma'a ihdas salas aw takuna min as-salas. Maksudnya dia kan tinggal 2. Jadi bila 2, mungkin saja mungkin sembahyang yang dia lupa tu subuh dengan isyak. Mungkin kan? Mungkin juga subuh, maksud salah satu daripada subuh, subuh bersama satu lagi daripada baki yang 3. Ataupun dua-dua tu daripada selain daripada subuh dan isyak. Semua mungkin. Mana walhasilnya, dua sembahyang yang dia tinggal tu boleh saja daripada mana-mana daripada 5. Itulah bahasa mudah. Mana-mana pun mungkin, semua mungkin. Ini pun mungkin, ini pun mungkin. Maka kalau dia buat cara pertama, dia sapu semua sembahyang dan semua sembahyang tayamum.
mesti kena punya, betul tak? Dia tak akan lepas punya semayang yang yang wajib dia kerjakan, dan semayang itu ada tayamum sekali, tak akan lepas. Tapi yang solusi kedua, solusi kedua, okey, cuba kita fikir. Dia semayang subuh, zuhur, asar, isyak kan? So asar maghrib. Dia tayamum, dia semayang empat ni. Dalam empat ni mesti ada, betul tak? Mesti ada salah satu, paling kurang mesti ada apa? Salah satu daripada dua. Dan mungkin juga dua-dua ada, mungkin juga, tapi paling minima satu. Kalaulah contohnya dalam empat ni ada dua-dua semayang yang dia tinggal, maka satu je sah, satu lagi tak sah. Betul tak? Contohnya sebenarnya, sebenarnya solat tu adalah zuhur. Jadi tayamum yang pertama dia buat tu, dia cover zuhur. Dan satu lagi adalah asar. Jadi dah tak cover asar. Sebab tayamum sudah digunakan untuk zuhur, maka tak bolehlah sekali lagi untuk asar kan. Tapi kita dah dapat satu, satu waktu dah dapat. Faham? Zuhur contohnya, asar contohnya, maghrib dan lain-lain. Kemudian dia tayamum lagi sekali untuk dapatkan satu lagi. Faham? Dia tayamum satu lagi, dia tolak subuh. Kalau dia mula sembahyang dengan subuh, kalau dia mula sembahyang dengan zuhur, tolak zuhur. Faham? Dia tak semestinya mula tu subuh, maka dia tolak subuh. Soalan dia, dia tak takut ke kalau tolak subuh, sebenarnya subuhlah yang salah satu, salah satu daripada apa? Yang dia tinggal dua. Dia tak perlu takut sebab dia dah sembahyang subuh dengan tayamum pertama. Kalau memang sebenarnya subuh, maka dia dah di cover dengan tayamum pertama. Maka dia tolak subuh, dia, dia tambah satu lagi, zuhur, asar, maghrib, isyak kan? Maka yang satu lagi mestilah ada dalam salah satu empat kan. Maka dengan tayamum kedua dia dapat buat yang satu lagi, maka selesailah masalah. Wathani huwal mustahsan. Cara yang kedua adalah yang lebih disukai di di sisi ashabu syafi'i. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, ataupun sesiapa yang lupa dua solat yang dua solat fardu yang sama. Ini lain pula. Dia lupa dua, dia yakin dua, satu yang di, dan dia yakin dua tu adalah waktu yang sama. Contohlah subuh-subuh, zuhur-zuhur, maghrib-maghrib. Ini lain pula. Dia punya tak boleh guna solusi cara nombor dua. Lain. Faham? Maka solusi dia macam mana? Maka dua solat, lima solat fardu dua kali dengan dua tayamum. Dia pakai solusi masalah pertama tapi double. Faham? Betul tak? Dia semayang berapa semayang? 10 waktu. 10 waktu. Subuh sampai isyak. Itu tayamum kan? Maka kalaulah sebenarnya solat dia tu adalah zuhur, maka dengan tayamum pertama zuhur dah cover. Dia kena tayamum lagi sekali, semayang 5 pula. Maka untuk tayamum ini dia cover zuhur yang kedua. Maka selesai masalah dia. Selesai. Jadi solusi yang dicadangkan ni adalah solusi yang paling minima. Dan kalau dia buat macam ni, dia tak ada ihtimal miss. Tak ada. Tak ada. Sebab tu cara nak selesaikan masalah dalam situasi yang tak tahu ni, ada setengah keadaan dia ambil jalan, dia panggil aghlas ataupun aswa. Kita ambil kemungkinan ihtimal yang paling tinggi. Maka itu yang kita buat. Faham? Aswa'u. Okay? Halas. Seterusnya. Salah satu syarat tayamum ni, oleh kerana dia taharah darurah. Ingat,
Tayamum ni dia adalah tahara badal. Tayamum ni adalah tahara da'ifah. Tayamum ni adalah tahara darurah. Sifat-sifat tersebut menerbitkan hukum yang tertentu yang menyebabkan dia berbeza dengan wuduk. Faham? Kalau dia tahara badal, wuduk asal. Kalau darurah, wuduk maksud. Faham? Kalau da'ifah, wuduk kuat. Jadi itu semua sifat-sifat tu menyebabkan tayamum ni lain sikit daripada wuduk. Faham? Jadi antara syarat dia wala yatayammamu li fardhin qabla dukhuli waqti fi'lihi. Saya dah terangkan kenapa. Li'anna taharatu daruratin wala darurata qabla al-waqti. Habis. Bila kita tahu syarat tayamum ni ataupun seumpama dengan tayamum, bukan tayamum sahaja disyaratkan hendaklah dikerjakan bila waktu dah masuk. Ada bersuci lain juga yang disyaratkan seperti itu. Apa dia? Yang baca bersuci lain yang disyaratkan juga hendaklah dilaksanakan ketika waktu masuk, telah masuk. Kamu dah belajar seawal safinah. Safinah apa? Amma safinatu fakanat limasakin idza rakiba fis safinati kharaqaha. Safinah makhruqah. Ka safinatun najah. Kalau makhruqah dah habis. Tak tahu. Safinah tu dah tak boleh jadi najah. Tak boleh bawa memberi keselamatan. Sebab sudah di sudah dikopakkan. Kalau dikopakkan oleh Khidir mungkin ada manfaat juga. Tapi dikopakkan oleh bukan Khidir. Salsilbol. Bahasa yang lebih umum lagi. Itu terjemahan. Perkataan yang lebih umum lagi. Syarat nombor 9 nombor 10 kan dalam safinah. Wal apa? Wal wa dukhulul waqti wal muwalatu. Sambung. Wa dukhulul waqti nombor 9 wal muwalatu nombor 10. Dua syarat ini daripada 10 syarat wudu hanya khusus untuk wa dukhulul waqti wal muwalatu li daimil hadath. Masa waktu dan hendaklah berturut-turut, dua syarat ini hanya khas untuk daimul hadas. Jadi daimul hadas ni perkataan yang lebih umum, di bawah dia banyak. Kalau kita sebut salisil bawah itu contoh. Contoh daimul hadas, kita pegang dia, kita pegang semua. Kalau kita sebut-sebut, kita pegang. Bawah dia ada mustahabah, bawah dia ada salisil mani, salisil madhi ke salisil reh dan seumpamanya. Jadi tayamum ada kawan dia dalam bab apa? Hendaklah masuk waktu. Elak dia li'annat tayamum. Sama orang yang wuduk daimul hadas ni, dia sama, dia taharah darurah. Kita belajar kan dalam bab wuduk, orang yang daimul hadas dia tak boleh niat mengangkat hadas. Sama macam tayamum, tak boleh. Dia kena niat istibahah. Sebab apa? Sebab realiti wuduk dia tidak mengangkat hadas. Realiti tayamum tidak mengangkat hadas. Kalau dia niat mengangkat hadas, dia telah niat yang mukhalafah dengan benda yang dia buat, maka tak sah. Kalau pendapat yang muktamad dalam bab sana. Bila kita tahu bahawasanya dia punya sempadan dia masuk waktu, maka kita kena tahulah setiap ibadat tu bila masuk waktu dia. Kemasukan waktu. Kemasukan waktunya. Contoh bahasa dia. Setiap ibadat itu bilakah kemasukan waktunya? Masdar.
Bilakah masuk waktunya? Kemasukan tak boleh. Masdar. Dukhul kan masdar? Tak boleh. Bilakah masuknya waktunya? Bilakah masuk waktunya? Okey. Masuk ni masdar sebenarnya. Okey. Kemasukan pelajar. Lain. Kerasukan lain. Kena tahulah. Jadi semayang banyak. Contohnya kan, dia nak semayang gerhana bulan dan dia nak tayamum. Bila tu dia boleh start tayamum? Dia kena tahu bilakah masuknya waktu dia bilakah masuknya waktu gerhana bulan. Dia nak semayang raya, semayang istisqa'. Kalau semayang fardu semua orang tahu waktu masuk dia. Ni semayang sunat ni. Dia nak semayang mayat, contohnya. Dia nak semayang qada. Itu semua semayang tu. Itu kalau semayang, kalau tawaf ada waktu juga. Jadi bila kita tahu syarat tayamum ni kena masuk waktu, maka satu ilmu yang dia kena tahu bahawa dia boleh faham masalah dengan betul setiap ibadah itu bilakah masuk waktunya. Benda itu semua ditulis, dicatatkan. Wa yadkhulu fi waqtil fi'li. Benda apa ni? Wala darurata qabla al-waqti. Wa yadkhulu, termasuklah pada waktu buat, ma tujma'u fihi saniyah min waqtil ula. Maksudnya ini untuk semayang jamak takdim. Termasuk juga waktu ni, dia ada waktu asli, dia ada waktu apa? Dia panggil darurah. Faham? Untuk solat-solat ni, kan kita belajar ada berapa waktu? Ada 7, ada 6, ada 5, ada kan? Waktu darurah, waktu fadilah, waktu uzur, waktu haram. Jadi dia ada di satu istilah, dia panggil waktu darurah. Iaitu waktu jamak. Waktu zuhur adalah waktu bagi asar dalam isu jamak takdim. Faham? Waktu asar adalah waktu bagi zuhur dalam masalah jamak takhir. Jadi sekarang ni satu orang dia nak semayang jamak takdim, waktu asar belum masuk, lalu dia tayamum untuk semayang zuhur. Zuhur jelas lah. Kemudian dia tayamum lagi sekali untuk semayang asar. Bolehkah dia tayamum untuk semayang asar sedangkan waktu asar belum masuk? Syarat sah tayamum apa? Kena tunggu masuk waktu. Boleh. Sebab waktu, waktu yang dimaksudkan termasuklah juga waktu darurah. Maksudnya waktu asar dia ada waktu dia yang sebenar, waktu asli. Satu lagi waktu yang syarak benarkan untuk dia awalkan, iaitu zuhur. Jadi waktu zuhur adalah waktu asar. Jadi kalau dia tayamum pada waktu zuhur, sebenarnya dia tayamum pada waktu boleh dah semayang asar. Dia waktu takdim. Okey. Wa kadha karawatibi ma'al faraidi. Wasalat al-Eid la yatimu law qabla waqti, ma'ruf. Di sini yang ada ihtimal tu. Kita belajar waktu sembahyang ba'diyah adalah selepas selesai sembahyang fardu. Ba'diyah zuhur bila masuk waktunya dah selesai sembahyang zuhur. Maka adakah ia memberi makna tidak boleh sembahyang ba'diyah zuhur melainkan kena tayamum lagi sekali? Dia tayamum, kemudian dia sembahyang qabliyah, kemudian dia sembahyang fardu zuhur. Sekarang dia nak sembahyang ba'diyah, boleh tak? Boleh tak? Kenapa? Ha? Beberapa solat sunat. Okay. Tetapi boleh, boleh, bolehnya itu ataupun kebolehan itu ada syarat kan? Betul tak? Bolehnya itu ada syarat kan? Maksudnya bolehnya tayamum itu untuk beberapa sunat adalah syarat dia. Syarat dia apa? Syarat tayamum?
antara syarat tayammum hendaklah dilaksanakan apabila waktu ibadah tu dah masuk. Betul tak? Jadi dia tayammum tadi tu, adakah semasa dia tayammum tadi waktu ba'diyah dah masuk? Semasa dia tayammum tadi, waktu dah ba'diyah dah masuk belum? Belumlah, sebab dia tayammum sebelum sembahyang fardu. Betul tak? Jadi boleh ke tayammum sebelum masuknya waktu ba'diyah digunakan untuk solat ba'diyah? Itu soalan. Boleh tak? Macam kita bangkitkan soalan, bilakah masuknya waktu boleh sembahyang Jumaat? Bila? Adakah dengan masuknya waktu Zuhur? Boleh sembahyang Jumaat ni bila masuk waktu dia? Lepas azan Zuhur boleh tak terus sembahyang Jumaat? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebelum khutbah. Adakah ia memberi makna untuk sembahyang Jumaat kita kena tunggu khutbah habis baru boleh sembahyang Jumaat? Kalau itu disyaratkan, maka makmum pun kena tunggu habis khutbah dulu baru boleh sembahyang, boleh tayammum. Mungkinlah tayammum ni tidaklah berlaku selalu. Kita ambil daimul hadas. Daimul hadas, orang tu dia kena daimul hadas, dia ambil wudu, semayang qabliyah isyak, kemudian dia semayang isyak, boleh kan? Lepas semayang isyak dia nak semayang terawih, dia boleh tak wuduk tadi tu kira sekali je gunakan untuk semayang tarawih, sedangkan waktu semayang tarawih hanya masuk bila kita dah semayang isyak? Dan dia ambil wuduk tadi dalam keadaan belum lagi semayang isyak, adakah ia bermakna oleh kerana wuduk itu dibuat sebelum masuknya waktu tarawih, maka ia tidak boleh digunakan untuk solat tarawih? Itu soalan iskal, maka carilah jawapan dia. Wallahu a'lam.